Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Ditunggu subscribe, subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Lagi-lagi persiapan untuk balapan nanti tanggal 22 September tahun 2019 di Klego Boyolali. Persiapannya apa saja? Teman-teman seluruh subscriber saya dan teman-teman soundman di seluruh Indonesia, di video kali ini mohon maaf sekali kita nggak memberikan tutorial atau nggak memberikan manfaat yang lumayan karena sibuk lagi persiapan untuk sparring di lapangan ya nanti tanggal 22. Ya cuman kita mau berbagi aja review dari persiapan kita lomba SPL. Nah persiapannya apa saja ya, diantaranya kita menggunakan box-box yang lama. Jadi box yang lama kita tidak pakai, kita pakai. Karena kalau kita menggunakan box yang seperti biasa yang warnanya pink itu, yang kecil itu, yang kecil-kecil yang 8 in, kita nggak mau pakai semua. Karena kita mau tampil wajarnya sound system kalau dijejerkan sama sound system lain itu tidak terlalu ngejomplang dari tampilannya, karena itu tampilannya sangat kecil sekali, imut sekali, bener-bener imut. Nanti kalau dipajang di sana, dijejer sama sound lain, imut sekali, kecil sekali. Orang ya memang yang dinilai bukan imutnya, bukan bentuknya, tapi ya mau nggak mau suaranya. Tapi kalau kita menggunakan mid yang 12 in atau 15 in ya tentunya lebih keluar suara tangtungnya ya, karena kita nanti akan menampilkan komplit SPL, subnya dapat, lownya dapat, midnya dapat, mid hitnya dapat, dan hiknya juga dapat. Makanya kita ngejar menggunakan 12 in sama 15 in untuk midnya. Terus kita tambahkan tweeternya, kita menggunakan PTC ACR sama kita menggunakan BMA. Jadi kita menggunakan 4 tweeter satu box. Terus subnya kita menggunakan Dynacore. Ya memang adanya Dynacore ini ya, kita pakai Dynacore. Walaupun nanti low-nya terlalu ngesap ya, tapi enggak apa-apalah. Yang penting kita kejar di mid-nya. Nanti kita kejar SPL-nya di mid-nya saja. Kita modif hanya menggunakan speaker modifikasi corong. Jadi speaker tapi kita modifikasi corong lah. Nanti reviewnya mari kita lihat itu yang 12 in. Supaya apa? Supaya SPL-nya lebih bisa ngelempar seperti itu. Nanti supaya SPL-nya bisa bagus lah, paling tidak setara dengan sound yang lain, karena kita insya Allah akan menggunakan yang produk Jawa, produk rakitan sendiri insya Allah ya. Ya nanti kita coba dulu sebelum berangkat, kita SPL-kan di rumah menggunakan aplikasi kita. Kalau ternyata kok mantep yang menggunakan Jawa ya rakitan, nah kita pakai rakitan. Tapi kalau ternyata lebih mantep yang menggunakan build up ya, kita mau nggak mau karena kita akan mengejar SPL-nya ya. Kalau di logika memang kalau rakitan kita itu paling mahal itu 4.800.000, itu 4 channel. Saya paling biasa jual itu 4.500.000, itu yang 30 ampere yang udah paling besar lah intinya. Umumnya yang saya jual itu cuma 3.500.000, sedangkan power build up itu rata-rata 8 juta sampai 12 juta KW Cina. Jauh kan? Ya intinya kita berusaha lah semaksimal mungkin supaya nggak terlalu ketinggalan dan tidak ada sorakan wu nanti pada saat di SPL kan di lapangan, seperti itu.
kita membagikan nanti yang ini saja ya, yang speaker modif corong aja ya. Kalau sound besar sudah memakai semua, yang kalau di sini bilang model tuntut yang apa nyorong ke depan. Kalau ini kita menggunakan kotak, jadi lebih beda karena kita mau bikin yang kayak tuntut itu agak susah, dia harus beli peralatannya lebih mahal lagi. Kalau kita hanya sederhana aja, pokoknya bagaimana caranya supaya alatnya sederhana dan hanya ngirit tapi suaranya udah bisa maksimal. Kalau kita seperti itu, jadi kebanyakan kita otak-atik seperti itu. Kita dibantu sama Mas Wahudi sama Mas Kepil, jadi biasa operator kita. Oke. Nantikan nanti di tanggal 22 September ya. Nanti kita ikut lomba di sana. Thank you.